Iya, biasa kalau agenda sore biasanya habis sholat asar. Woi, mami, ini mulai dulu nih. Iya. Oke. Oke. Siapa? Ini tadi ada kegiatan apa? Iya, biasa kalau agenda sore biasanya habis sholat asar, biasa ke tetangga atau enggak keliling biasanya ke yayasan atau apa gitu. Itu jadi udah, karena memang kan tahun ini lebih sepi ya semuanya, artinya kita nggak boleh terlalu optimis yang menganggap bahwa corona ini sudah landai terus kita sembarangan. Artinya kita juga semakin meminimalisir undangan-undangan keluar kayak gitu supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena kita kemarin lihat suasana di pasar, optimisme orang yang ingin berhari raya itu mungkin ya, namanya orang mau berhari raya menuju kemenangan mungkin terlalu berlebihan. Nah, ini yang harus di redam lagi supaya kita nggak kebanyakan apa kemauan ingin ini akhirnya nanti sakit lagi. Ini kegiatan ini udah ngelakuin selama puasa berapa hari atau berapa? Setiap hari. Dari awal puasa? Iya, dari awal puasa. Jadi kalau saya nggak di dapil, jadi saya setiap sore saya izin sama suami mau keluar sebentar, pasti dia udah tahu saya pagi gitu. Biasanya udah disiapin, karena udah disiapin sebelum puasa, jadi memang setiap sore biasanya ketemu siapa aja di jalanan, bisa pemulung, bisa apa, cuman kali ini pengen deket ke Pak RT aja dulu gitu. Ini kan 2 tahun COVID nih, puasa di teman sama COVID, berbeda gak sih ini COVID kemarin sama COVID tahun ini gitu? Jelas semuanya proteksinya tuh ada dalam diri kita sendiri ya. Kalau kepinginan untuk keluar ketemu temen ya pasti ada. Bahkan kita udah sampai memohon-mohon minta maaf ya supaya nggak tersinggung yang ngundang gitu, karena rata-rata walaupun yang ngundang pakai protokol kesehatan, cuman saya agak nggak tega juga ninggalin anak-anak karena mereka harus ditemenin untuk buka puasa bersama di rumah gitu. Jadi sangat-sangat apa ya, harus lebih direm semuanya gitu. Ini mungkin udah mendengar tadi juga kan di pasar juga sudah mulai ramai tuh, mungkin yang tentang di pasar Tanah Abang sendiri tuh ini seperti apa nih, membludaknya masyarakat yang antusias mau Idul Fitri ini? Iya, kita boleh memiliki satu semangat ya untuk kembali bersih, kembali fitri di hari Idul Fitri nanti, tapi kita juga nggak boleh terlalu optimis semuanya menganggap bahwa pandemi COVID-19 ini selesai. Kita jangan sampai ada third wave lagi nanti seperti India, hanya karena gara-gara ada satu kegiatan nasional yang mereka kurang peka. Nah, memang belanja di sini akan menggerakkan ekonomi kita. Cuman di samping itu kan ada kekhawatiran bahwa kasihan apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah dan juga satuan tugas kita untuk menangani COVID ini nanti jadi mubazir jadinya, karena nilai estetik jadi rusak susu sebelangan hanya karena ke pasar, terus mereka ada yang berhasil mudik akhirnya menulari keluarga di kampung. Jadi mudah-mudahan ya seluruh masyarakat akan lebih peka dan aware untuk lebih hati-hati supaya tidak lagi terjadi. Nggak ada kata terlambat ya, mudah-mudahan dari Pemda sendiri sudah menurunkan satgas untuk bisa menutup lokasi-lokasi atau pasar-pasar dan juga terminal yang sekiranya akan mudah dipadati oleh pengunjung, ini harus dikurangin benar-benar. Mungkin Mimi sendiri persiapannya Mimi menjelang Idul Fitri ini kan tanpa didampingi sama suami juga, itu gimana tuh? Ya berat ya kita otomatis, tapi ini satu hal yang memang sejatinya kita harus jalani. Karena pasti kita akan lewati itu dengan satu kebaikan insya Allah. Karena memang suami saya belum kebagian vaksin di Timor Leste dan memang alhamdulillah insya Allah sudah bisa berjanji di akhir Mei ini bisa pulang ke Indonesia, ke Jakarta. Dan anak-anak juga setiap hari sih ya menggunakan teknologi untuk bisa berkomunikasi sama dedinya. Saya rasa itu sudah cukup bisa menjadi
apa tombok kangen lah untuk anak-anak gitu. Untuk Aurel sendiri mungkin sama Ata, Lebaran nanti kira-kira sowan atau begini atau? Iya, kita belum tahu ya, karena namanya juga kan ada keluarga besar, kita belum tahu juga keluarganya Mas Ata apa datang atau bagaimana, atau mereka yang pergi atau apa. Pokoknya, insya Allah lah, hati ini akan terus mendoakan anak-anak untuk bisa sebaik-baiknya, berumah tangga sebaik-baiknya, dan Alhamdulillah kita juga yang namanya orang tua mendoakan semoga di hari Fitri nanti ada kesempatan untuk bertemu, mungkin atau tidak mungkinnya kita kan belum tahu ya, karena semuanya masih harus dijaga karena mereka berdua itu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk menolak tidak bertemu dengan orang ya, akibatnya jadinya terkontaminasi lagi sama virus. Nah ini kita harus hati-hati terus. Tidak ada persiapan khusus nggak nih menjelang Idul Fitri apa? Nggak ada yang spesial ya. Artinya saya juga nggak tega mau bikin baju kembaran apa segala macam atau ganti korden atau apa gitu. Nggak, saya hanya membuka rumah ini untuk adik-adiknya Mama, karena Mama kan udah sepuh dan Mama tinggal yang dewasa ya. Yang paling tertua. Jadi Mama pasti didatengin adik-adiknya. Jadi saya ke tempatan rumah itu aja. Rindu gak sih sholat id gitu seperti lebaran-lebaran pasti sebelumnya? Pasti, kemarin kan juga gak sholat id gitu kan. Jadi ya pasti suasana ini akan menjadi satu kenangan ya pandemi ini. Tapi gak ada yang lebih intim daripada rasa syukur kita masih bisa beribadah di dalam rumah. Oke sayang, ada puding. Nih, Pak, pudingnya Pak. Nih, menepis itu kabaran ini memakai suntik apa? Suntik salmon. Harga satu beli gimana tuh nih Mak? Enggak lah, itu apa tuh namanya? Saya ini masih kontrak dengan salah satu klinik Dr. Chen di Jakarta, yang mana itu ada treatment suntikan DNA salmon itu. Jadi bukan disuntik pakai DNA salmon, tapi treatment oilnya dan itu ditembak langsung pakai laser ke wajah. Harganya juga saya udah baca fantastis sekali gosipnya, itu nggak benar sama sekali. Nggak benar dan DNA salmon ini salah satu opsi dari klinik kecantikan untuk memberikan para perempuan kulit yang lebih segar, elastis dan juga glowing. Tapi sekarang yang saya lakukan itu adalah namanya thermage gitu. Jadi itu peremajaan kulit dan membuat kulit lebih muda dan glowing dan lebih shape. Sebetulnya itu teknik-teknik kecantikan aja. Dan untuk harga alhamdulillah karena saya sampai sekarang gratis ya, karena memang jadi model iklannya. Jadi kalau harga yang fantastis itu enggak. Oke sayang, terima kasih. Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Ya nanti kan Idul Fitri ketemu. Terima kasih. Terima kasih.